Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dengku, jumpa lagi di channel Ardandang tentunya bersama saya Songking. Dan pagi yang cerah ini kita mau berangkat ke Pulau Pangkajene. Kita akan menghibur masyarakat di sana, ada undangan khusus. Dan terima kasih banyak buat yang punya acara yang mengundang kami. Tentunya saya bersama Gosok di sini. Kita mau kemana Gosok? Kita mau kemana ini? Nak ke mana tawan ni ka? Maju Pulau Pangkajen. Oh, Pangkajen. Dan saya bersama Igus. Nasi goreng. Hah? Ye? Yeah. Nasi campur. Oh, saya sudah makan. Saya cuma butuh kasih sayang sih. Oke, jadi ikuti Dengku dan di sini banyak sekali kapal. Kalau kasih sayang tidak diinjakan, dia orang. Kalau kasih sayang itu saya bikin kenyang kak. Iya, kalau kasih sayang saya ya, waduh, kenyang. Oke Dengku, jadi ikuti terus vlog kita ke Pulau Pangkajene. Jadi kapalnya sudah ada, ini kapalnya dia. Kapalnya ini sangat luar biasa. Ini larinya kencang sekali, 800 per jam. Sama kapal terbang. Luar biasa. Deh, jangan susah anak sama bapak-bapak sama. Ye. Ngapain tuh, Mai? Sih, marah-marah di. Terlangirai. Tuh, kalau gimana, Pak? Jadi sebenarnya sebagian itu kapal yang ada di sini itu milik saya sebenarnya. Tapi ini beda ya kak. Ada onak ke temanku, butuh pi baru ngecari kak. Pasna saya butuh menghilangi seperti tuyul. Pasna saya butuh emang hilangi seperti. Oke Dengku, sekarang kita sudah mau berangkat dan kita akan ke Pulau Pangkajene Kang. Tadi mandi. Kayak kenal. Tadi mandi toh. Bu Ratu. Apa Pak Menteri ini? Iya, di bawah main bela apa sih? Bela simpung. Iya, bela simpung. Ini mau Igo so iya. Namanya nganu nang apa? Namanya baju. Selamat datang di Pulau Pangkajene.
Oke, Dengku. Siap. Jadi sekarang kita sudah sampai di Pulau Pajenengkang. Luar biasa tadi perjalanannya. Nanti kita akan bincang-bincang perjalanan tadi bersama Enel, bersama Gus. Luar biasa nanti, Kang. Dan di sini juga banyak sekali masyarakat. Luar biasa. Sambutannya sangat meriah sekali, Dengku. Oke, Dengku, jadi jangan kemana-mana, tetap di Chill Arandang, Dengku. Alhamdulillah, Dengku, kita sudah selesai makan di sana. Itu tempat makanannya, Dengku. Kita disediakan makanan cumi-cumi. Alhamdulillah. Dua macam di cumi-cumi. Nah, ada dua macam. Ada yang kuah, ada yang bakar. Ampa cobek-cobek nan, cobek-cobek kacang. Cobek-cobek kacang. Kamu tahu anu sate, sipang. Tapi tega ronsok. Iya, apa? Ante kamu pakai si anu supen rata apa lah. Perjalanan kayak di Mandarin. Mentiku. Mentiku. Ini kemana aku soe? Mimpu. Punai nak ke toh? Punai nak ke sumpah ika. Tina teja aku nganu dulu karena lebar aja anggap lebih sering daripada ne bumbang ah. Dan waktu dalam pagi. Waktu dalam hari lumu. Tasar namu termanja kali be mejarai ya. Anjing nak suruh muter pun kapal aga, gara-gara net tu panik ye, ambak kama minimang ye, ni tuin tuin lagi, karena ini karena pun yang tuan rugi pinrong kama ni bukan selesai, ini dari ku karena di tuan supir kapal kat tu, ni puputiran, rong, ku bawa peramama, jadi muter kau dong. Pengalaman pertama saya, pertama aku ni sok. Jadi itu kucing mantom itu ero tak lampa kucing karena umma nih. Barat nih. Sari mentong sumpah gaya ya. Itu sama tuh nyombat tuh tu rata abang itu. Sari. Jadi pas kita mentu lelenya. Langsung nganu parung tadi kanua. Anginya. Jadi pak kami luka kepala kan. Pas kita tangga sama mantong ini. Kamu sopir kata tahu sopir ke pore pak. Sopir ke karena sopir ke nis itu. Sebelum nata seri ni lampa, kena bosi jadi makanan jo ajibra tahu mau kalau kecil ketir aja naik apa? Pas nana nero magi taman jadi awang gelapkan karena sopir ke masuk semua, tak masuk lagi. Juni rana magi bosi, san rana magi bumbu. Tapi tiada pada siapa jo bumbu anak ke? Jadi itu posisi yang tadi tu kapal kata begini, ini kapal. Ini umba. Ni begini. Ni hantang kam magenne. Toh ni hantang kam magenne. Ke kade kam aja nama gak gaji toh. Iya, masih lawan harus. Iya toh. Anne kan ni pakam terus kene mai. Jadi kapan pinroi 20 kam manne. Sabali. Sabali minta pipor joki toh dari joki ya. Igo sesing. Nih. Intina tadi tu geng. Oi, tegoro. Ngapo kau? Apa ni? Apa nu baca tu nu panik? Tenu macam apa? Tenaga mana? Pengupuran mama dia kuri ke tenaga mana kuri gusuk. Jadi selama itu perjalanan tadi yang diantar ombak. Itu golongan aku kutip kiri. Bapak baru kudu bapak baru. Satu minggu apa pas ke yang ku kodontoh. Sebelum nu pigi. Sebelum ku pigi katin ro juga golongan aku. Nu bawa. Ikau ki pipa. Nu bawa. Karena pergi dulu cari uang nak dah. Weh, tapi sumpah kenal tiga minta kamu itu emak aku dong. Kamu tiada cerita rupa lah, cerita rupa. Papa mana emak? Ini kesan, tengah macam itu angkam mana? Itu enggak. Ya alhamdulillah ini bisa nanti diceritain. Pengalaman. Pengalaman kan itu pengalaman. Jadi dia kok lampang anu ibarat ki. Iya, itu. Acet jadi ko Allah. Jadi mu ko songgin tu minta tolong ah. Nah, jam 6 lah. Berangkat di sana sana lah. Iya. Sana nanua. Oh iya, oke. Oke, jadi hilang kami supaya kau bangat tak? Oke. Nikir kita. Anak kerci perut je. Oi, anombung. Pintar lagi nombung. Oh, cemgan tu ngah untuk nombung dong. Iya. Jadi kita seling cerita. Jadi Enel ini sudah menjadi bapak baru. Ye. Tapi tidak ada jaringan. Tidak jaringan. Mau kabar istrinya tidak jaringan. Ye. Saya juga tidak jaringan.
Jadi bagaimana perasaan Enal ini menjadi bapak, sudah menjadi seorang ayah? Apa pertama-tama di waktu namelar ke lumo, pertama-tama bagaimana perasaan tak? Perasaanku. Kebetulan saya ada di samping istriku pada saat melahirkan. Bukan amantong kan ogam mami menyesal. Kesal. Kalau naluri seorang suami itu laki-laki gitu tuh kayak enggak mau sekali maki bikin hamil ke istri tak. Pertama tuh dipikir keselamatannya. Kedua keselamatan anak tak. Itu. Tapi pun ada banyak kejadian lah. Nanti sini, bedeh. Salah pun dikasih sarentik ini ke rezeki, panjang umur, kesehatan, kesu. Singkam maji. Olon aja kamanya nang. Gurung beneng, gurung beneng. Pas na lebak mo. Kisah sekali, bener ya, bukan aman tong. Gana. Tengangin pahaku. Tidak ke. Tidak mo. Anggapi lu mo pahaku. Marai. Pokoknya. Kamu batin marai. Oke Nengku, jadi mungkin begitu ya. Cerita-cerita sudah dulu kita kasih dulu anu saran dulu yang buat seniman-seniman yang mau menyeberang. Iya. Ini kirim cuaca ya kodong deh. Ini aja bubakat. Tapi kalau saya belum seberapa sih kalau itu. Belum seberapa tuh kan lah lebih sering lihat bang. Intinya nak kesalam pelajaran anakku kurang. Ini kata anakku kurang, in rangku kan yang baru pernah mati ya. Oke deh kita bobok dulu deh ya, istirahat dulu. Lanjut lagi nanti malam. Hati-hati kita berteman karena teman banyak makan meja, kurangi pemasukan pengeluaran. Luar biasa antusiasnya full Pak Jenegang. Pokoknya kita baginda nanti malam ya. Sudah terjadi.
tadi kau ku anggap angin lalu. Bukan ada yang pacul. Kita sama.